Selamat sore adik-adik. Wah, hari ini senang sekali ya kakak-kakaknya dapat ketemu adik-adik ini walaupun via online, tetapi tidak mengurangi semangat kita hari ini untuk dalam ibadah Kamis ceria. Udah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap untuk mendengarkan cerita? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dan bernyanyi dan aktivitas, kita mau berdoa dulu, mohon pemimpinan dari Tuhan. Yuk, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dapat beribadah Kamis ceria. Biarlah firman Tuhan, puji-pujian kami, serta aktivitas membawa kami semakin bertumbuh mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Cing. Oke, sudah siap untuk puji Tuhan? Tapi sebelum itu kakak mau sapa dulu adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik? Wah, sehat, bagus. Kakak-kakak semua juga sehat. Dan kakak-kakak juga selalu berdoa buat adik-adik di rumah agar selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Oke, kita siap ya, kita mau memuji Tuhan. Dan lagu pujian hari ini adalah Aku Istimewa. Iya, karena kita adalah anak Tuhan, jadi kita istimewa dari Tuhan. Jadi jangan sedih, jangan ya aku gak bisa ini ya, aku sedih, enggak usah, karena kita ada ciptaan Tuhan, kita istimewa. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji. Kitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Beribu-ribu kalimat emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa. Hai adik-adik semua, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini diambil dari kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Jangan lupa dibuka Alkitabnya setelah kalian melihat firman Tuhan yang satu ini. Halo adik-adik, kalian tahu Raja Saul kan? Iya, raja pertama bangsa Israel. Nah, karena Raja Saul banyak melakukan kejahatan,
dan menyakiti hati Tuhan, maka Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel untuk mencari pengganti Raja Saul. Nabi Samuel disuruh Tuhan pergi ke rumah Bapak Isai. Kira-kira gimana kelanjutannya ya? Yuk kita lihat. Itu dia Nabi Samuel, udah ketemu di rumahnya Bapak Isai. Yuk kita lihat. Hai Bapak Samuel. Nah, sesuai dengan permintaan Pak Samuel, aku sudah mengumpulkan anak-anakku. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nanti Bapak Samuel tinggal lihat ya, akan aku suruh lewat satu persatu. Kita mulai dari yang pertama. Nah, ini dia anakku yang pertama. Ini yang keren banget nih. Tuh lihat. Badannya tinggi, besar. Ini dia pasti kalau disuruh berperang, dia akan jago berperang. Ayo hormat. Hormat ke sini anakku. Tuh kan? Wah, ini gagah banget nih. Mirip sama aku bapaknya. Ini yang pasti cocok nih untuk Pak Samuel pilih ya. Nah, itu dia anakku yang pertama. Keren kan Pak Samuel? Keren kan? Sepertinya dia yang akan dipilih oleh Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Nah, ternyata anak yang pertama tadi tidak dipilih oleh Tuhan, adik-adik. Ah, Bapak Samuel, tenang saja. Anakku masih ada banyak nih. Nanti aku suruh lewat ya, dari yang kedua sampai yang seterusnya. Pasti keren-keren nih setelah ini, oke? Nah, kalau ini yang sebentar lagi masuk, anakku yang kedua. Nah, ini juga keren nih anakku. Tuh, kan? Wis, mukanya ditutupin setengah nih, misterius dia orangnya. Tapi dia juga hebat nih, nggak kalah sama anakku yang pertama. Badannya juga tinggi besar. Wah hebat dia. Oke anakku, terima kasih. Kamu boleh kembali ya. Kamu minggir dulu ya, nanti Pak Samuel yang pilih. Sepertinya anak ini juga tidak dipilih oleh Tuhan. Ya, inilah anakku yang ketiga. Nah, Pak Samuel lihat dari sana aja anakku yang ketiga. Ini keren banget, Pak. Oke, dilihat dulu ya. Nah, diperhatiin nih, diperhatiin. Nah, apa-apa. Masih ada yang keempat nih, Pak. Nah, ini yang keempat nih. Yang keempat lari nih, cepet nih dia nih di belakangnya. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Waduh, geleng-geleng nih Pak Samuel. Nah, ini, Pak. Masih ada yang kelima, Pak. Dilihat dari sana aja, Pak, ya. Nah, liatin yang kelima. Waduh. Ya udah yang keenam nih, yang keenam dan ketujuh nih. Nah, yang keenam dan ketujuh sekaligus keluar nih. Ya, coba dilihat, Pak. Gimana, Pak? Oke nggak? Nah, sudah ketujuh-tujuh anaknya Bapak Isai nih yang lewat, tapi semuanya tidak dipilih oleh Tuhan. Nah, gimana Pak Samuel? Sudah anak-anakku sudah lewat tuh, ada 7 orang. Gimana? Oke-oke nggak? Semua anakmu itu tidak dipilih oleh Tuhan. Hah? Waduh, kalau begitu gimana ya? Apakah sudah semua anakmu itu? Nah, belum sih, masih ada satu lagi. Masih ada yang bungsu. Tapi dia sedang menggembala domba di sana tuh jauh. Baiklah, panggillah dia kalau begitu. Oh, baik-baik, aku akan panggil dia ya. Nah, kita udah di padang rumput nih. Mana ya anaknya Bapak Isa yang paling kecil yang namanya Daud? Loh, itu dia yang namanya Daud. Daud, kamu dipanggil tuh sama Bapak Isai. Lalu datanglah Daud, anaknya yang paling kecil. Dan Tuhan pun berfirman, bangkitlah dan urapilah dia. Akhirnya Daud pun diurapi oleh Nabi Samuel. Nah adik-adik, siapa yang dipilih Tuhan di antara anak-anak Isai? Ternyata Daud yang dipilih Tuhan. Padahal Daud tidak segagah kakak-kakaknya. Kenapa? Karena Daud memiliki hati yang tulus
dan taat kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat penampilan, tetapi Tuhan melihat hati kita. Dan selain itu adik-adik, Daud juga punya keahlian atau kepintaran yang diberkati oleh Tuhan. Dia mempunyai kemampuan untuk mengalahkan Goliat. Adik-adik pun juga diberkati oleh Tuhan dengan keahlian masing-masing. Ada yang pintar menggambar, ada yang pintar menulis, ada yang pintar musik, ada yang pintar menyanyi, ada yang pintar matematika. Semua punya bakat masing-masing. Kalian bisa mengembangkan bakat kalian masing-masing jika kalian jaga dan mohon pertolongan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya kita diberi hati yang taat dan tulus seperti Daud dan menjadi berkat bagi orang lain melalui kepintaran kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini Engkau mengajarkan kami untuk tulus dan berhati seperti Daud, supaya kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, terima kasih untuk kepintaran dan bakat yang Kau berikan kepada kami. Kiranya kami dapat menjaganya dan mengembangkannya sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Samuel 16 ayat 7c. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Aktivitasnya adalah membuat domba. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah pensil, pensil warna hitam, lem, kapas, dan kertas HVS. Pertama, yang harus kita buat adalah pola dombanya.